Yuk, makan yuk. Ini juga sama, betina cakep, ini warna witen kawan-kawan. Lahap banget makannya ya. Sayap naik. Nah, untuk sayap ayam samo itu biasanya kawan-kawannya, terutama untuk betina, itu lebih kecil daripada sayap ayam bangkok ya. Cakep banget betina ini. Kalau di ayam samo warna seperti ini warna witen ya. Tapi kalau di tempat kita warna kayak gini, kalau untuk ayam bangkok itu warna gondang. Karena untuk standar warna itu, warna ayam samo biasanya itu internasional kawan-kawan, karena banyak breeder di Eropa, Amerika, kemudian di Timur Tengah itu memang ada penetapan warna samo standar. Oh, ini warna apa, warna apa, warna apa gitu. Ya kita di Indonesia ngikut ya, karena ayam samo juga merupakan salah satu tren terbaru yang berkembang di Indonesia. Untuk harga anakan ayam samo bervariasi kawan-kawan, ada yang 1 juta sepasang, anakan 1 bulan, ada yang 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta usia 1 bulan, tergantung peternaknya ya. Nah, nanti kalau kita sudah produksi banyak, nanti insya Allah kita banyak promo ya, bagi kawan-kawan yang ingin memulai ternak ayam samo ya, insya Allah kita nanti harga standar lah, karena kita juga merasakan bagaimana mahalnya dulu ketika beli bibit-bibit ayam samo dan induk-indukan ayam samo kawan-kawan ya. Pertama kali saya punya samo itu malah dipinjemi sama ini orang Ciledug, Iwa-Iwa Facebooknya, kalau kawan-kawan tahu. Itu kawan kita itu dulu beli ayam samo dari Terah Pamulang, dari Golden Smith Samo ya, Om Leo itu sepasang dulu, di Om Leo itu beli 32 juta kawan-kawan sepasang ayam samo. Nah, karena kita keterbatasan dana, akhirnya kita punya kenalan itu Om Iwa-Iwa, dan dengan baik hati meminjamkan sepasang itu yang beli dari Om Leo 32 juta itu diantar ke Temanggung, orangnya ke sini, kita dipinjami materi. Ini Om pakai di ternak. Oh ya, terima kasih. Nah, itu awal mula samu Jepang ya, samu Jepang yang kita pelihara. Sebelumnya sebenarnya sudah kita pelihara, tapi waktu itu masih samu Taiwan kawan-kawan ya yang kita pelihara ya. Nah, ya, yang kita videokan ini Jepang ya. Kesini teh. Nah, ini samu Jepang kawan-kawan ya, karena kita ya selera, mau samu Eropa mau samu Jepang sebenarnya tergantung selera ya. Ini mantap, bagus, bodinya oke ya, padat ini kawan-kawan, ayamnya juga cantik lah. Paling ada beberapa samu Jepang dan samu Belgia yang mau kita lepas, dan samu Eropa kawan-kawan ya. Nah, sebenarnya Belgia juga ayam samo Eropa, hanya saja untuk ayam samo Belgia ini ukurannya lebih sedang ya. Kalau yang samo Jepang ini osamo kawan-kawan. Osamo itu ukurannya untuk betina itu 3 kilo ke atas ya. Sementara untuk jantan itu ukurannya 4 kilo ke atas. Selera juga itu untuk masalah ukuran samo itu ya. Tidak semua ayam samo itu besar, ada juga ayam samo yang kecil, kayak misalnya Kosamo, Yamato Gunkei, terus Ukedori dan Buchidori itu ayam samo ukur kecil-kecil kawan-kawan. Nah, lagi-lagi kalau di Indonesia mana yang lebih bagus dikembangkan? Semuanya bagus dikembangkan, tergantung selera ya. Karena melihat sebenarnya ayam samo kalau dibandingkan dengan ayam Thailand ya, ayam-ayam impor Thailand itu justru lebih mahal ayam-ayam Thailand kawan-kawan. Coba kawan-kawan kalau cek ayam impor Thailand itu bisa mencapai sepasang 30 juta. Ayam samu sekarang paling 10 juta sepasang. Tergantung lagi peternaknya ya.
mau jual berapapun kita tidak perlu iri, tidak perlu gimana-gimana, karena rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ada juga yang misalnya mau jual anakan samu 1 bulan sepasang 500.000, itu juga sudah terserah peternaknya. Yang terpenting antara den sama-sama ridho, sama-sama ikhlas ya, antara yang jual sama yang beli, kawan-kawan. Jangan-jangan itu kerang. Shhh.